Nah, untuk kalian, ya ini khusus dewasa ya, kalau di Jalan Banjai ini itu suka ada yang mangkal ya, biasanya tante-tante. Nah, ini kalau ke kiri ada Yogya Grand Kepatihan tuh. Yogya Grand Kepatihan. Nah, ini ada apa ini? Ada rahasia kah? Rahasia, oh bukannya. Ini pada mau belok tuh. Wah, ini. Tuh ya, rame banget. Nah, seperti inilah kehidupan malam di Kota Bandung nih. Halo-halo. Halo, selamat malam. Assalamualaikum sedulur semua. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat semua ya, Lur. Amin. Halo, pada kesempatan video kali ini saya akan jalan-jalan malam ya. Kita akan melihat kehidupan malam di Kota Bandung. Nah, seperti apa kehidupan malam di Kota Bandung? Nah, sekarang saya berada di daerah Jalan Karapitan ini ya. Jalan Karapitan. Nah, kita akan belok kanan ke Jalan Pungkur nih. Ini Jalan Pungkur Kota Bandung malam hari. Nah, seperti apa kehidupan malam di Kota Bandung ya, ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di share juga linknya. Oke, nah seperti ini malam hari di Kota Bandung ya, suasananya masih lumayan ramai dan masih banyak pengendara. Ini kurang lebih jam 12 kurang ya. Nah, ini jam 12 kurang, masih ramai di Kota Bandung. Oke. Nah, ini kalau ke kiri ke Tegalega ya, ke Tegalega. Nah, kanan itu dari Lengkong. Nah, ini lurus saja, kita lihat kanan kiri. Di Jalan Pungkur ini tokonya ya tentu sudah pada tutup kalau malam hari. Nah, ini lumayan sepi ya di sini. Oh iya. Lumayan sepi. Nah, ini masih ramai di sekitar sini. Oke, nah ini kanan kiri tuh banyak pedagang ya, pedagang ada martabak, pecel lele dan macam-macam ya. Nah, ini Jalan Pungkur malam hari. Sekarang tuh malam Jumat, malam Jumat bulan Desember ya. Bulan Desember tahun 2023. Iya, nah ini sebelah kiri ITC Kebon Kelapa. Sudah pada tutup ya ITC-nya. Nah, kita akan melewati alun-alun ya. Alun-alun Kota Bandung. Ya, kita belok ke kanan ke Jalan Dewi Sartika ini kalau tidak salah ya. Jalan Dewi Sartika. Di sini tuh ada Jogja Kepatihan, ada King ya. Nah, ini Jalan Dewi Sartika malam hari. Masih lumayan rame di sini. Ya, ini. Nah, ini kalau ke kiri ada Yogya Grand Kepatihan tuh. Yogya Grand Kepatihan. Grand Kepatihan. Oke. Nah, ini di sini ada masjid ya. Ini ada Bebek Salero. Dan di sini ada Masjid Raya Bandung. Sebelah kiri Jalan Cibadak yang rame pastinya. Cuman itu Jalan Cibadak yang sini tuh nggak bisa lewatin kendaraan ya. Nah, ini alun-alun
alun-alun kota Bandung nih. Nah, ini parkirannya ya, masuk ke kiri tuh, basement alun-alun. Nah, kita belok kiri. Nah, seperti ini alun-alun Bandung pada malam hari ya. Inilah Jalan Merdeka tuh, rame banget ya di sini tuh. Walaupun ini sudah malam tapi masih malah rame banget tuh. Nah, ini ada apa ini? Ada razia kah? Razia? Oh, bukannya. Ini pada mau belok tuh. Wah, ini. Tuh ya, rame banget ya. Nah, seperti inilah kehidupan malam di Kota Bandung nih. Alun-alun. Oke, mantap. Alun-alun Kota Bandung. Nah, kita akan belok ke kanan ya, ke Jalan Bancai. Oke, kita ngambil kanan pelan-pelan. Nah, ini Jalan Bancai. Ini Jalan Bancai ya. Iya, seperti ini Jalan Bancai. Oke, mantap. Nah, untuk kalian ya, ini khusus dewasa ya. Kalau di Jalan Bancai ini itu suka ada yang mangkal ya, biasanya tante-tante. Tapi biasanya keluarnya itu di atas jam 12 biasanya ya, jam 12 kurang biasanya udah pada mangkal ya, tante-tante lah, tahu ya, khusus dewasa gitu. Nah, di sini biasanya ya, di jalan, sepanjang Jalan Bancai ini biasanya ada tante-tante biasanya pada mangkal gitu. Jadi kalau kalian mau lewat sini harus tahan godaan ya. Ini kayaknya jam sekarang belum pada keluar nih kayaknya, atau masih dandan mungkin. Nah, inilah Jalan Bancai Bandung pada malam hari ya. Nah, ini sebelah kiri kawasan Pecinan Bandung. Pecinan Bandung. Ya, naik biasanya di sini. Kalau enggak di sini, biasanya juga ada nanti ya di daerah Pasar Baru. Pasar Baru. Ya, seperti ini kehidupan malam di Kota Bandung ya. Banyak sekarang tuh menjelang libur Natal dan tahun baru 2024 itu banyak mobil luar daerah yang ada di Bandung. Iya, ini. Nah, di sini ini pasar. Kalau ke kiri ke Pasar Baru ya, kita ngambil kanan nih. Oke, ngambil kanan. Oke, nah ini di sebelah kanan juga biasanya suka ada yang mangkal di sini nih ya. Ini kalau lewat jam 12 ini suka rame di sini. Nah, ini dekat dengan stasiun Bandung ya. Ini sebelah kiri stasiun Bandung. Stasiun Bandung Selatan. Nah, tuh sebelah kiri ya. Ke pintu masuknya lewat sana. Nah, seperti ini ya suasana malam di Kota Bandung tercinta. Ya, ramai lancar. Ya, ini kita melewati Sungai Cikapundung. Di sebelah kanan kita ada Sungai Cikapundung. Dan ini jembatan kereta, jalur kereta ya. Nah, kalau ke kanan itu ke daerah Merdeka. Nah, kita kan belok kiri.
kita kan belok kiri ke arah stasiun Bandung. Nah, seperti ini ya suasananya. Nah, ramai, masih ramai. Ya, pokoknya kita jalan-jalan malam keliling Bandung naik motor Honda Beat 2012. Kita berada di Jalan Kebon Cukut nih, kalau tidak salah namanya Jalan Kebon Cukut. Sampingnya ada rel kereta api. Oke, mantep ya. Nih, ini sekarang kita berada di daerah Pajajaran ini ya, kalau nggak salah ini Pajajaran atau Cicendo ya, Cicendo. Oke, mantep. Nah, ini di sebelah kanan ini ada pendopo, ini kalau nggak salah pendopo wali kota Bandung kalau nggak salah ya, atau apa ini, kalau ada yang tahu silahkan komen ya. Nah, ini kita sekarang masuk di Jalan Kebon Kawung. Kebon Kawung Kota Bandung, atau ini di depan stasiun Bandung. Stasiun Bandung. Nah, ini sebelah kiri stasiun Bandung ya, tuh. Rame. Rame lancar. Nah, ini ada kafe-kafe ya di sini, tuh. Nah, ini stasiun Bandungnya ya. Nih, belok kiri ke stasiun Bandung. Tuh, ada feeder kereta cepat juga. Nah, oke ya Lur, mungkin videonya itu saja yang bisa saya bagikan untuk kesempatan video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa di-subscribe, di-like videonya, di-share juga linknya. Oke Lur, matur nuwun, selamat malam. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.